Tatkala baik, bukan 3 bulan, 5 hari, karena 10-10. Kan kita ditentukan di sana. Saya mau tanya ini Pak, dalam rangka apa ini kegiatan ini? Ini kegiatan ini sudah sebetulnya sudah tahunan istilahnya. Sudah, cuma namanya yang berganti banyak. Ya. Dari tahun lalu itu somber, apa namanya, orang somber. Sekarang zona hijau, zona apa namanya, zona sehat. Sehat yang berhubungan dengan apa namanya COVID apa yang kita lakukan di sini dan semua jalan kita ini masalah masker apa itu sudah kita termasuk protokol kesehatan itu. Ini memang berupa perlombaan untuk boleh dikata apa perlombaan. Ada berapa kecamatan Pak yang ada 15 kecamatan. Oh, kelurahannya masing-masing satu ya. Kelurahan. Ya, jadi untuk kelurahan Wajo ini RT RW 6 ini Pak. Selain itu ada himbauan Pak untuk masyarakat mungkin ya termasuk salah satunya ini zona apa? Zona hijau. Ya jelas ada himbauan kepada masyarakat menjaga kebersihan dan apa namanya kebersihan lingkungan. Iya. Yang kedua tidak ada tidak kalah pentingnya itu yang berhubungan dengan COVID. Selama bagaimana caranya mencegah ya, makanya kita terapkan itu protokol kesehatan ya. Cuci tangan jaga apa cuci tangan pakai masker dan jaga jarak itu tidak pernah kita istilahnya tidak anu setiap hari kita akan sampaikan kepada masyarakat. Di murid rumah.
Come on.